Rustan Ari dari Afghanistan. Ini Rustan Holik. Beliau jauh-jauh dari Jambi. Baru datang ya? Baru datang. Beberapa ayat yang disampaikan, ya, sampaikan nanti Asman. Coba kita rewind. Asman sebenarnya buat aku. Gitu. Jadi kata Rasul aku, ketika ada yang mendustakan atas nama Rasul, maka siaplah mengambil kursi tempatnya di neraka. Sebut ke dulu. Ada dan. Anak siapa tinggal iman. Itu memang hadis palsu. Bentuk kecintaan tanah air, bentuk kecintaan Rasul kepada tanah air itu bukan dengan ikatan kebangsaan, tetapi dengan apa? Dengan memperdekatkan hambanya kepada pengabdian kepada manusia. Orang yang cinta kepada NKRI tidak menghilangkan Allahu Akbarnya. Dari mana dibenturkan antara nasionalisme dengan kemerdekaan? Dari mana dibenturkan antara Allahu Akbar dengan kecintaan dengan negara Kesatuan Republik Indonesia? Maka orang yang tidak mengerti sejarah, orang yang tidak paham bagaimana negeri ini, bangsa ini merdeka. Negeri ini, bangsa ini merdeka karena teriakan Bung Tomo, Allahu Akbar. Fobia Islam, dia takut mendengar teriakan Allahu Akbar. Yang satu, fobia nasionalisme, dia takut melihat kebangsaan. Ini keduanya tidak benar. Ketika kita mengatakan Allahu Akbar, hubbul watan minal iman, cinta tanah air adalah bagian dari keimanan.